Wudhu begini Ustaz, saya mau sholat, mandi sebersih-bersihnya, habis satu sabun mandi. Oh, apa banyak betul. Tapi sesudah mandi itu saya sholat tanpa berwudhu karena saya sudah bersih. Sahabat asaf tak bisa, karena dalam wudhu ada namanya tertib. Idza kuntum ila sholati fasilu wujuhakum wa aydiyakum minal marafiq wamsahu birusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Sepakat empat mazhab mesti ada tertib. Maliki, Syafi'i, Hambali, tertib. Kecuali mandi wajib. Ah, itu beda dengan mandi wajib, biasa sama mandi wajib. Kalau orang mandi wajib, habis mandi itu dia tak berwudu, tak apa-apa. Tapi kalau mandi biasa, tak bisa. Habis mandi itu dia mesti wudu lagi. Karena yang ditengok bukan bersihnya, suci. Kalau cerita bersih, orang kafir bersih, tapi tak suci. Ah, ini tentang masalah apakah habis mandi wudu lagi.